masih pada tidur, saya sudah bangun. Pukul 6 pagi kerjaan rumah sudah rampung. Siap berangkat kerja, nafkahi keluarga. Istri sudah siapkan sarapan kesukaan saya. Mulai hari dengan senyuman indah. Jangan lupa berdoa sebelum mulai berkisah. Kasih satu kecupan sebelum berangkat, agar semua menjadi berkat di setiap tetes keringat. Oh yeah, let's get to the war. Jalan masih lengah, so tagi-tagi slow. Tutup telinga prof, jangan dengar orang cerita busuk. Sekarang banyak tamang yang padahal dorong musuh. Keluarga prioritas yang paling utama. Kerja keras, kerja cerdas, hidup sesuai irama. Santai-santai, nikmati semua proses, karena hidup bagaikan di atas panggung kontes. This is my life. Ini hidupku, ini ceritaku. This is my life. Ini kisahku, ini keluargaku. This is my life. Ini hidupku, jaga matiku. This is my life. Ini jiwaku, ini cintaku. Sudah pukul 5 sore, waktunya pulang di rumah. Pastikan tak ada beban, jangan sampai lupa. Bergegas, lekas, jangan lagi singgah, supaya masih bisa JJS di sore indah. Sampai di rumah disambut dengan senyuman hangat dari istri tercinta yang buat masa hebat. Dari seorang suami dan juga ayah, ku harus bisa berikan yang terbaik untuk mereka. Dan ku selalu panjatkan doa terbaik untuk kita semua. Dan ku selalu rasakan bahagia tak ada dua jika bersua. Dan ku pastikan kita selalu bersama, inilah karunia. Dan ku pastikan kita terpisah hanya cuma karena habis usia. This is my life. Benam, malam telah tiba, telah lewati hari penuh dengan cinta. Siapkan diri menghadap sang pencipta, tundukkan kepala seraya meminta. Ya Allah, ya Tuhan, jagalah keluarga ini dari mara bahaya dan dari esensi-sensi. Kuatkan kami agar bisa hadapi segala semua cobaan yang telah engkau beri. Bersyukur masih diberi waktu, kesehatan, kesempatan untuk berbaju. Tak ragu-ragu melangkah maju, yang penting tetap ingat Tuhan satu.